Indonesia Halal Industry Award kali ini memasuki masa penjurian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Juwaini dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Pada saat kami melakukan penilaian, kami melihat ternyata memang sudah ada beberapa lembaga dan perusahaan yang memiliki komitmen yang cukup baik dalam pengembangan industri halal, dan mungkin ini akan bisa menjadi contoh buat kita ke depannya. Kegiatan ini merupakan awal yang sangat baik dalam memberikan apresiasi kepada inovator-inovator di Indonesia. Kami sendiri di Badan Riset dan Inovasi Nasional selalu mendukung terkait riset dan pengembangan, termasuk bagaimana pengujian halal dan juga bagaimana riset tersebut dapat menghasilkan produk-produk halal yang berkualitas dan juga secara global. Di dalam penjurian ini banyak hal yang menarik ya, salah satunya ternyata potensi ekspor produk-produk halal Indonesia itu sangat luar biasa, dan mudah-mudahan Indonesia menjadi sentra halal dunia dengan adanya produk-produk yang punya kualitas terbaik. Sebetulnya saya dari awal surprise ya, kenapa Kementerian Industri ngurusin halal ya. Tapi ternyata setelah dilihat lebih jauh, memang ini perlu ya. Karena ini dalam rangka juga promosi ya, bahwa inovasi atau apapun tadi ya dari berbagai kategori terkait dengan halal ini memang perlu didorong. Pada waktunya nanti industri halal di kita akan tumbuh. Jadi hari ini bisa dilihat memang karena memang berbagai kalangan, stakeholder kita ajak untuk mengikuti penjurian. Penjurian ini meliputi semua kategori yang diperlombakan dan berharap bahwa dengan professional judgment kita akan mendapatkan penilaian yang objektif, sehingga hasil penilaian dari tim penjurian ini memberikan hasil yang maksimal untuk meningkatkan potensi industri halal di Indonesia. Kami siap. Kami siap. Kami siap. Halal. Halal. Halal.